paper half, separuh ya. Two color, one, two ya, two color, half. Sekarang kita bikin yang color ini ya. Beda ya ininya, tukeran ya. Seperti ini ya. Yang color ini kebalikannya seperti ini. Ya. Oke, di sini kita teruskan seperti ini. Yang ini kita seperti ini. Ya. Di sini ya. Kita tekuk seperti ini. Oke, yang ini kita tekuk seperti ini. Oke, dua piece ya. Kita bikin set sekarang. Ya. Kita ini seperti ini, yang ini kita balik seperti ini. Ya, jadi ini tumpuk seperti ini. Kita masukkan di sini. Ini kita masukkan di sini. Ini satu set unit namanya ya. Ini basic foldingnya. Selanjutnya di sini kita tekuk ya. Tekuk di tengahnya seperti ini. Ya, semuanya ditekuk di tengah. Seperti ini ya. Karena kita bikin yang 12 unit ya. 12 unit ini 12 units ya. Assembly 12 unit ya. Sekarang kita ambil 3 piece ya. Kita ya pakainya yang ini ya. Yang ini terbuka di sini di depan semuanya. Kita pakai yang ini. Kita ambil 3 unit ya. Seperti ini ya. Kalau agak kurang ini kita boleh lem ya. Sini seperti ini. 2 3 ya, tiap 3 kita sambung, kita join. Oke ya. Jadi satu piramid. Seperti ini ya. Sekarang kita ambil lagi ini pertama ya. Ini step kedua di sini kita masukkan ya, satu di sini, kita satu sini ya, kita bikin piramid yang kedua. Dua, kita sambung di sini ya. Ya. Kalau secara ininya masih cube seperti ini ya. Cube-nya masih open cube semua seperti ini. Ya. Tapi kita bikin ininya seperti piramid dua, kita buka ya. Cube-nya kita lebarin seperti ini dua. Piramid kedua ya. Ini step 2. 3 kita bikin piramid yang ketiga ya. Oke, seperti ini ya. Ini piramid yang ketiga kita buat. Nah, seperti ini. Jadi piramidnya sudah ada 3 ya. Sekarang di sini ya. Kita masukkan ke sini ya. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, 1 2 3 4 ya. Sekarang kita ambil nih, jadi kita sudah pakai 4 piece ya. Kita ambil sekarang sini udah membentuk seperti ini. Di sini kita harus isi
Jadi tiap pocket ada isinya ya. Ya, seperti ini ya. Ini kita bikin piramid di sini. Nah, seperti ini. Ya. Sudah? Ya. Oke, di sini kita bikin lagi. Kita masukkan lagi seperti ini. Dan di sini kita masuk. Ya. Seperti ini. Ya. Di sini mesti ada masuk lagi. Di tiap pocket harus masuk ke isi ya. Tapi masalahnya ini ke dalam. Jadi saya mesti keluarin dulu pocketnya ya. Nah, ini pocketnya ini ke dalam, agak ke dalam ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, di sini kita masuk ya. Sini kita masuk. Nah, ini pocketnya yang susah di, mungkin karena lipatnya terlalu ini ya. Saya mesti keluarin dulu pocketnya ini. Susah pocketnya. Pocketnya terlalu dalam, ke dalam ya. Nah, seperti ini. Bukan karena apanya, karena pocketnya. Jadi tiap ini ada 4 tuh ya. Oke, di sini. Ya. Nah, ini kurang satu ya. Nah, ini pocketnya ini yang terlalu masuk ke dalam. Nah, seperti ini ya. Jadi tiap sisi ada 4. Nah, 4 seperti ini. Ya. Oke, di sini baru 2 ya. Nah, ini tinggal sisa 1 ya. Berarti di sini kita sudah bisa masukin ke dalam. Sini tinggal satu yang terbuka, ini satu hole ini ya. Jadi kita bisa masukin ini terakhir, last piece ya. Kenapa ini pocketnya nggak kelihatan? Mungkin nggak siku ya, karena ini gunting sendiri. Nah, di sini kita tinggal follow ininya aja. Ah, yang ini tuh kelihatan. Sini tinggal masukin seperti ini ya.
Okay, seperti ini. Ini last piece. Okay, masuk. Harus ditarik sedikit. Ya, ini seperti ini. Unit 12 ya. Ini kita harus tarik sedikit biar dia agak timbul. Nah. Ya, jadi satu ini di sisinya 4 ya. 1 2 3 4 nih ya. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Seperti itu ya, 12 unit. Thank you for watching.